Bismillahirrahmanirrahim. Cara memilih tunas-tunas jahe merah. Ini teman-teman udah ada kayak gini nih. Tuh. Udah ada tunas, bakal tunas ini. Ya. Kita pisahin. Terus ini juga tunas. Saya ini beli 10 kilo ya, teman-teman. 10 kilo lumayan banyak tunasnya. Ya. Sini aja lah. Biar kelihatan. Nih. Nih tunas. Kita pilihin semuanya. Yang ada tunas-tunasnya kita pisahin. Terus kita tanam duluan. Ya. Kita tanam duluan terus. Nih. Kita pakai cutter. Nih kita potek terus nih dilihat. Oh iya, ini kita potek bisa nih, bakal tunasnya udah ada 3 nih, bakal tunasnya 3 nih, 1, 2, 3 ya. Bagus-bagus. Mau ini mau dibikin berapa polybag ya? Kalau dibikin 2 bisa enggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga bisa begini supaya banyak. Begini. Terus yang belum ada. Ini apa? Ini tunas juga ya? Ya. Ini belum ada. Ini udah ada. Kita potek. Terus. Ini belum, ini udah. Nah, begini teman-teman, ya, cara moteknya. Terus ini moteknya gimana? Gini, jangan sampai terluka itu tunasnya, ya. Nih, terus ini satu tunasnya, ini satu. Tuh, ini belum ada, ini udah ada belum, udah belum ada. Nih ya teman-teman, udah kelihatan kalau udah pada tumbuh tunasnya itu enak. Jadi kita itu gak usah bingung-bingung milihnya ya. Terus ini pinggang-pinggangnya di kita potong aja. Gitu. Ini ada tunas. Oh, ada tunasnya juga. Potong lagi. Ini ada juga. Potong lagi. Lah, ini tunas bukan ya? Oh, udah luka. Ini tunas. Terus mana lagi ya? Oh, ini banyak banget teman nih ya. Alhamdulillah. 1 nih jadi berapa? Oh, jadi banyak banget ini. 2. Nih belum ada. Kalau yang belum ada pisah yang sama yang belum ada, kita nanti perlu ada penyiraman lagi. Nanti ini kita begini. Keras juga. Gini teman-teman ya. Terus terus yang ini ada belum?
belum begitu, ini kecil banget ya, harusnya sama ini. Udah ada tunasnya semua. Ini coba ada ya tuh teman, ini tunasnya, ini juga ya. Terus gimana ini? Belum ada tunasnya. Ini moteknya gimana nih? Keras juga ini. Nah, berarti harus pakai bantuan, pakai pisau. Kan? Ini tunasnya udah banyak nih. Ya. Tuh. Ini juga udah ada tunasnya. Terus ini ada tunasnya enggak ya? Ada nih, kecil masih, enggak apa-apa. Kecil. Ini udah ada tunasnya, tapi ini mau di bisa apa enggak usah ya. Udah kayak gini aja lah, buat mati. Ini enggak ada. Ini mau tunas bukan? Bukan. Nih. Ini udah ada tunasnya nih. Nih. Ya. Terus mana lagi ya? Oh, ini. Ini gimana nih? Bagi dua aja. Ini ke sini, ini ke sini. Udah ada tunasnya juga. Ini enggak ada. Ini ada. Ini ada juga. Terus ini ada. Ini ada. Ini ada. Ini tunas bukan ya? Tunas ini ya. Tuh. Tunas. Ini tunas juga. Tunas juga. Ini tunas. Saya baru satu. Kita ambil. Hati-hati ya, mau tunasnya patah. Nih, ada tunas juga. Ini ada satu tapi di sini. Udah. Ini bisa jadi dua enggak ya? Coba. Oh, bisa. Ya. Terus sini. Wow, ini satu. Ini satu. Ya, teman-teman. Terus ini satu. Ini jadi dua. Wah, ini juga nih banyak nih. Kita patahin dulu. Ush, goyang, 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 goyang. Begitulah teman-teman caranya memotek, caranya memilih bibit ya tunas jahe merah. Terima kasih, semoga bermanfaat.